Yeah. Enggak. Tanya plus ya. Oke. Oke teman-teman, ini kita sampai di TPS-nya. Rupanya TPS-nya di sini teman-teman. Ini terpencil banget ya. Di situ juga ada ya, orang lagi jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, come back lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semuanya teman-teman. Ini kita berada di ya desa paling ekstrim yang ada di desa Dayaan Kabupaten Ponorogo ya teman-teman. Ini pas momen pemilu ya teman-teman. Ini kita pengen lihat ya, lihat suasana pemilu yang ada di desa ini seperti apa ya. Pokoknya buat teman-teman ikuti terus ngetrip kita ya. Oke, let's go. Halo Sobat CR semua, hari ini Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024, warga negara Republik Indonesia lagi mengadakan pesta demokrasi ya, yakni pemilu. By the way, masyarakat Indonesia dari seluruh negeri, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan, semuanya pada berbondong-bondong menuju ke TPS ya guys, untuk menyalurkan suara pilihannya. Nah, buat teman-teman yang pada penasaran dengan suasana pemilu yang ada di pedesaan paling pelosok di atas pegunungan, kali ini kami Jejak Richard dalam perjalanan menuju kampung Jurang Sempuya guna pengen lihat langsung suasana pemilu di kampung terpencil ini. Hehe. Oke teman-teman, seperti inilah suasana ya di kampung paling ekstrim yang ada di Kabupaten Ponorogo. Seperti yang kita tahu, kampung ini memang benar-benar sangat ekstrim teman-teman. Jalan-jalan di sini itu sangat curam sekali teman-teman. Ini motor saya pakai di sini. Orangnya yang punya rumah lagi tidak ada, mungkin pada mencopos ya teman-teman. Ini suasana sepi banget ya. Sekarang kita pengen lihat juga ya suasana ya pemilu di desa terpencil itu seperti apa. Dan ini suasananya memang nampak sepi sekali, tidak ada orang sama sekali. Ini kira-kira orangnya pada kemana ya teman-teman? Kita belum tahu juga. Sekarang kita coba naik ke atas saja. Ini jalannya sudah mulai nanjak terus. Pokoknya kampung ini paling ekstrim yang ada di Ponorogo. Soalnya rumah-rumah di sini itu berada di anu ya, jalan ekstrim. Miringnya itu sangat tegak itu loh ya jalannya itu. Ini masih mending teman-teman. Sampai atas itu jalannya itu makadam. Ini jalan yang agak bawah ini masih cari. Waktu kami berjalan-jalan menyusuri jalan yang super nanjak ini, samar-samar kami mendengar para ibu-ibu yang pada asik ngerumpi gitu ya guys.
Oh, rupanya mereka ini para ibu-ibu warga kampung sini yang habis pada nyoblos juga ya. Wah, mendingan kita samperin saja ya guys. Hehe. Telap? Oh nggih, monggo. Oke. Pipon pun sami nyoblos. Sampun nggih. Nggih. Wis sewu ndek tanggal. Mriki kap TPS-e pun ndi nggih? TPS-e. Mriko kidul, kidul. Berarti nginggil ya? Nggih. Niku. Gende Pak Slamet. Oh, Pak Slamet, Pak Pak Slamet. Pasti niki tak munggah nggih. Nggih. Oh, mudah yang dhuwur pangene nggih. Nggih. Tak kira ngoten ngeser ngoten. Nggih, Pak Slamet. Nggih. Pipun mau nepon niku mau nggih. Nyoblos niku kangelan nang mboten mau. Pak nyoblos niku. Kan kathah ngene niku. Kertas-kertas sing ngoten. Nggih. Kaget niku. Kathah nggih. Nggih. Angel nang mboten niku, Pak. Jenengan niku kae. Angel nggih. Kaya bingung nek lempet neh ngoten. Kan nggih kuat nggih, dadi kaya ya ribet ngoten. Nggih. Lah niku sami mboten kados sing pun. Oh, ngoten. Biyen kaya gendak iku ombo. Iya, ombo. Menunggu ombo-ombo ngono. Iki sing ombo telu. Iki oh. Cicit loro. Nggih. Lah niku saka sami asal jajan ya? Mpun. Apa dapat disuka nih? Lempun nonton sini sadean. Oh, sesadean wonten. Nggih, sing sadean nenten. Yang kalih. Oh, yang kalih. Nggih. Oh. Lempun apa enten? Oh, wonten nggih. Nggih. Oh, nggih, matur suwun Ibu nggih. Arek kadung nggih. Penya blas. Nggih. Ya teman-teman, sampai sini jalannya berubah jadi makadam dan ini jalannya itu ya, ya sangat terjal, ekstrim, nanjak pol-polan dan ternyata itu untuk TPS di sini itu berada di atas ya teman-teman. Kita kira itu yang berada di bawah, ternyata untuk TPS-nya berada di atas malah. Nah ini ya rumah-rumah di sini pada sepi ya, mungkin pada nyoblos teman-teman. Nah itu ada rumahnya itu gembok teman-teman. Rumahnya pada dikunci di sini. Soalnya pada nyoblos sepi banget. Kita naik atas saja. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu, Kampung Jurang Sempu yang cukup terpencil ini merupakan bagian dari desa Dayaan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo, yang dimana jalan yang kami lewati ini juga merupakan jalan tembusan Ponorogo Pacitan via Jurang Sempu ya. Banyak apa sih ya? TPS ini apa saja? Tasi tebin itu? TPS ini? Tidak mikul ya? Tidak ada PT yang dia berit. Oh nggih. Oh nggih nggih. Dalem iku. Kula Carang Rejo. Heeh. Kula mau kok suka ngandam to re. Wah. Kula sakit. Nggih nggih, tas. Sakit lho minggah. Sakit nggih, tapi dalane wani duwet kok rapati wani. Duwet dalane. Nggih, betul kulino. Ini nyoblos ya? Kenapa mawon? Inje, betul. Bagi sebagian orang yang namanya golput mungkin sudah pilihan ya guys. Hal ini bisa dikarenakan tidak ada pilihan pemimpin yang cocok itu, atau dikarenakan terkendala kesibukan kerja yang memang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Namun siapa sangka ya teman-teman, warga Jurang Sempu yang rata-rata dari golongan kelas bawah ini justru mereka sama sekali tidak mengenal
yang namanya istilah golput. Medan gunung yang naik turun tak membuat patah semangat warga Jurang Sempu untuk menyalurkan suaranya di TPS ya. Hehe. Oke, banyak plus ya. Oke. Oke teman-teman, gini kita sampai di TPS-nya. Rupanya TPS-nya itu di sini teman-teman. Ini terpencil banget ya. Di situ juga ada anunya, orang yang lagi jualan. Nggih. Nggih, atur suwun. TPS. Nggih. Oke, Sobat JR, kali ini perjalanan kami telah sampai di TPS Jurang Sempu. Boleh dibilang ini adalah TPS paling tinggi sendiri yang ada di Ponorogo bagian barat ya. Hehe. By the way, TPS Jurang Sempu ini lokasinya berada di rumah kediamannya Bapak Slamet ya guys. Boleh dibilang rumahnya Bapak Slamet ini adalah rumah paling besar dan paling megah di kawasan sini ya guys. Tanya ya Mas ya. Apa? Berarti untuk lingkungan Jurang Sempu itu TPS-nya di sini ya? Jurang Sempu. Ada dua Mas. Oh, ada dua? Iya. Satu lagi di mana? TPS 1 di sini terus TPS 2 di rumahnya Bapak kami tuh di sana di bawah ya? Lempeng ya. Oh, di bawah. Berarti yang atas di sini aja ya? Uh-huh. Oh iya. Oh iya teman-teman, di area kawasan TPS di sini juga ada pedagang dadakannya ya. Menurut pengamatan kami, dua pedagang dadakan yang ada di sini semuanya itu pada kelarisan. Oh rupanya para ibu-ibu di kampung sini rasanya kayak kurang abdel ya bila habis pulang dari TPS terus tidak bawa apa-apa gitu. So, kebanyakan para ibu-ibu di sini pasti pada mampir di warung dadakan ini ya guys, ya untuk beli oleh-oleh itu. Teman-teman, kira-kira pada tahu nggak
Tepat di bawahnya rumah besar yang dijadikan sebagai TPS tadi. Rupanya ada sebuah rumah yang cukup sederhana ya, yang dimana rumah ini hanya berdindingkan dari anyaman bambu gitu. Menurut info yang kami dapat, rupanya pemilik dari rumah sederhana ini adalah Bapak Yatemen ya guys. Nggih, Yatemen. Kula Carang Rejo Sampung Ponorogo. Nggih, leres. Leres. Nggih. Dan berhubung ini kita disuruh mampir, ya wis lah guys, mendingan kita mampir di rumah yang cukup sederhana ini ya. Hehe. Kanun. Nggih. Wis sewu iki jane sinten nggih? Oh, Bapak Yatemen. Ini nih, ini mau punya belas? Darah nambah mantuk yang rumput. Oh, nambah mantuk yang rumput. Ini kita sehat seminggu. Oh, acem minggu nih kiki. Suasana nih katusnya tadi belum. Yeah. Sing suasana di Jerman itu yang kota muda nonton nih kiki. Tase alami. Kayak zaman biyen, waktu nggak terasa nih. Nggih. Tapi resik mriki nggih, bacan-bacan iku griyane ya saya niku. Dek tapi kan resik ngoten nggih. Terus nggih bersih ngoten suasana niku. Nggih. Nggih kados ngoten iki nami nenten nggih gunung. Nggih. Yo saya niki taman jenengan nggih, segede. Matur sembah nuwun, iki repot-repot. Nggih. Iya cuma jenengan paling ekspos itu nih jenengan. Kula Pak ini. Ibu Pak ini. Niki karyawannya apa? Niku. Bapak E. Oh, jenengan Bapak E. Ibu Pak ini. Bapak Sobo. Bapak Sobo. Pak Yatemen kamu di? Yang Kalimantan. Oh, wonten Kalimantan. Oke. Terendang, nambi sebulan. Oh, nambi sebulan. Oke. Nambi jamban mantep nih kok. Oke. Berarti tinggal saat ini kita magang mantep dia nambah tiang kali. Boten kalih yoga kula kalih sing teng griya. Oh, tunggal mondok wonten Ponorogo. Oh, setunggal pun mondok wonten Ponorogo. Berarti setunggal malih niku tasih sekolah. Sing setunggal tasih TK. Oh, tasih TK. Umur 7 tahun. Oh, tasih alit nggih. Nggih, dereng enten 7 tahun. Oh, jenengan pun ya sewu nyoblos niku jenengan. Napa? Jenengan pun nyoblos? Dereng. Nggih, dereng nggih. Baru rumput ta. Oh, nemu baru rumput. Kesane diane cedhak kek wektu ning kepancen. Nggih, sandinge namungan. Rumput rumiyin, mungkin nek Jawa kan boten saged rumput. Oh nggih nggih, soalnya nggih lain som Jawa terakhir bulan. Nggih, soalnya kan ngurusin apa lembu gangsal. Oh, lembu gangsal. Alhamdulillah nggih lembu iki kata nggih. Saged dingo bangun omah menawi mangke. Nggih, sing ben ampun ageng. Jawa niki wong nembe alit-alit. Nembe lahiran jalo. Oh, nembe lahiran. Ala nembe kari dasa dinten umure. Nggih. Berarti harapane niku sing lembu niku nggih. Nggih, harapane insyaallah mungkin nek mboten enten kendala. Oh nggih. Lah niku mau masa coblosan niku enjuran sempu niku mriki-mriki dasar tut enjuran sempu nggih. Nggih. Niku berarti TPS yang nampun mriki nggih. Nggih. Oh mriki. TPS enten mriki. Soalnya kan enjuran sempu kan nggone ndelik-ndelik ngoten mae. Nggih. Ini pucuk gunung. Sing obler iki namung kalih RT. Oh, namung kalih RT mriki. Sing ngandap nggih, ngandap. Oh nggih. Berarti mriki kalian kalih RT nggih. Nggih. Ngandap mriki wonten malih. Nggih wonten mriki kan enten enten. Menika aja napa enten pundi kira. Mriki namerte kek sing kalih kan tuwe beh ten aja mandhap niku dadose di napa TPS enten mriki. Oh ngoten soal e sing sesenggal iku tuwe beh ngoten. Nggih ngandhap teng manu jurang sempo kan tebe. Nggih. Mungkin nek sing sepuh-sepuh kan nek mboten gadah kendaraan mesane wonten. Nggih. Dadose sing mriki kacenge saged napa milih sedanten jiwa pemilih niku kan TPS enten mriki. Oh, ten. Soale kan sing
Iki sing mlampah kan tasik kathah nggih. Kathah nggih. Tebuti-buti mlampah ngoten. Amargi nggih kendaraane. Mboten memenuhi syarat. Nggih. Tasik kathah. Paling enten gini lari-lari sekolah ngoten. Nggih. Iki kan medane duwetek ngono dalan mriki. Ekstrim ngoten. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara. Buat teman-teman yang sudah menyimak, kita ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di like, share, dan juga subscribe, biar kita bisa menjelajah terus seantero negeri. Yuk guys, bye-bye.